Kita kembali lagi di Crash Channel dengan saya Bro Syam. So kita kembali untuk selam mingguan di Tamu Rana. Let's go. Ada juga lah kedai-kedai bandel di sana. Dapat juga kuasil T-shirt. Beli kuasil di sana, di bandel sana RM5 juga. Selam mingguan di Tamu Ranau. Banyak juga lah yang hasil kita nampak. Kenapa juga t-shirt dan juga topi vintage. Jadi memang hasil lah. Cari lagi lah barang-barang yang ada di sini. Selam mingguan Tamu Ranau. Oh, ada t-shirt. Aku promote lo kedai kau ni. Boleh. Oh. Boleh check it out. Ada Facebook ke? Ada. Saya doon the same check. Nice. Guys, inilah di sini banyak topi yang lawa-lawa. Korang boleh check it out. Kalau ada tamu Sabtu, Sabtu pagi, di sini lah tu. Bandel, saya dah nak buka kedai dari sini. Banyak juga topi lawa-lawa. Gara-gara singgah Sabtu, jadi kendasangnya Rana pergilah pagi. Check it out. Jurassic Park 1993 vintage. Harganya 110. Oh, lama. Dapat di Sidon Bundle. Ah, Sidon Tamu Ranau. Korang boleh check it out. 1993. Goncang, ambil tu air kau siram-siram kau punya jualan. Begitu. Sorry Kenny. Sorry yang kalau beli dia kan. Satu saja bom. Ini rasa apa yang mango? Yang ini blueberry, yang ini vanilla. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Aku baru nak sampai rumah dan aku akan tunjuk apa hasil mingguan aku di Tamu Ranau. So aku first aku lupa mau tunjuk masa aku selam tu. Aku dapat one piece. I'm gonna be king of the pirates. So lawa juga lah one piece ni. Dia dikeluarkan oleh Uniqlo. Uniqlo ni lah. Uniqlo lah. Ini macam tag lama lah kan. Tag lama one piece. I'm gonna be king of the pirates. Dia tunjuk macam di
belakang Luffy tu kan. So belakang kosong, ada belakang kosong t-shirt dia. Ada faded sikit lah, tapi harga dia pun hasil-hasil lah, RM5 saja. Dengan One Piece masa ni dia oh jangan sejuk lagi berapa. So Uniqlo hasil, dapat juga di Ranau. Tag pun ada, tag di sini pun ada semua. Memang One Piece anime, dapatlah hasil-hasil guys. So dan itu sejak mula-mula saya ingat itu jelas hasil aku kan. Jadi aku pergi kedai ada kenalan nak Saidon, lupa sudah. Dia aku ada share juga tu di Facebook tu. Dia punya Facebook, jadi kamu boleh check di sana. Ni dia baru buka guni. Jadi dalam guni tu dia dapat Jurassic Park. Inilah 1993, kalau mau nampak 1993 Jurassic Park vintage. Dia jual sini 110, jadi aku nego lah, dapatlah borang. Snapback guys, masih ada lagi, lawak lagi, putih. Dia punya tag macam ini, macam biasa 1993, keluaran Jurassic Park pertama 1993. Ini topi 93, siap ada copyright, itulah lawa guys. Dia punya beam pun masih lawa. Ndak juga lah bengkok habis lah, tapi masih okey, masih utuh. Dia punya yang Jurassic Park ni nice lah. Dia bukan macam printed, dia macam style sulam lah. Nice lah, memang nice lah, memang quality lah. 1993 di sini boleh nampak emblem UCS. Wah lawa guys, 1993 hasil aku di Tamu Ranau, bukan alang-alang guys, lawa. Padu 1993, yeah, vintage cap Grail ni, Holy Grail di Tamu Ranau. Aku turun sebulan sekali saja, tapi dapat juga hasil. This is the Jurassic Park 1993. Hasil guys, vintage. Yeah. Memang hasil lah. Puas hati pergi selaman mingguan, tapi dia bulanan lah, sebulan sekali. Tapi selalu balik keke. Jadi inilah hasil aku. Bukan alang-alang vintage 90s, Jurassic Park pun movie yang terbaik, memang layan habis. So guys, itu sajalah hasil aku. Ada dua hasil, One Piece dan vintage Jurassic Park cap 1993. Anyways, jangan lupa like, subscribe, comment. Peace out, till next Bundle Soul.